Telaga Madirda, kisah cupu Manik Astagina ini memiliki pesan bahwa kejujuran adalah hal yang penting dalam kehidupan manusia. Cupu Manik Astagina adalah wadah yang jika dibuka dapat melihat segala peristiwa di alam semesta. Benda pusaka ini adalah pemberian Batara Surya kepada Dewi Indradi yang merupakan bidadari keturunan Bahara Asmara. Karena rasa cintanya, namun keberadaan cupu manik ini justru menjadi malapetaka bagi Dewi Indradi yang dikutuk menjadi batu oleh suaminya, Resi Gotama. Dilansir dari sebuah literasi berjudul Akara Amurti Anjani, Dewi Indradi atau Dewi Windrati adalah seorang keturunan bidadari yang berparas cantik. Kecantikannya membuat dia diperebutkan oleh Prabu Gajendramuka dan juga Resi Gotama, seorang pertapa.